Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim melaksanakan vaksinasi dosis kedua di Sentra Vaksinasi COVID-19 Balai Yosudarso Selasa 23 Maret 2021. Kegiatan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini juga diikuti aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Vaksin yang saya terima hari ini adalah vaksinasi dosis kedua sebagai lanjutan dosis pertama yang disuntikan 2 minggu lalu, katanya. Ali berharap dengan disuntikannya dosis kedua kepada ASN yang bertugas di sini dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Jakarta Utara. Memberikan rasa aman dan nyaman buat para ASN yang bertugas di sini, tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin maksimal, katanya. Ali mengungkapkan, Senin 22 Maret kemarin sudah sebanyak 200 orang lebih ASN yang disuntik vaksin COVID-19 dosis kedua. Diperkirakan hari ini bisa mencapai 500 orang yang mendapatkan vaksin, gabungan dari vaksinasi untuk ASN di lantai 2 dan warga lanjut usia atau lansia Jakarta Utara di lantai 3, tuturnya. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.